Beredar sebuah video di media sosial yang dinarasikan diambil di Masjid Istiqlal. Interior masjid dipenuhi lampu yang tampak warna-warni seperti diskotik. Adalah akun Twitter @fkdrun yang turut mengunggah video ini pada 11 September 2021. Benarkah lampu Masjid Istiqlal warna-warni ini seperti diskotik? Berdasarkan penelusuran kami, faktanya lampu warna-warni ini muncul saat pengecekan sistem pencahayaan lampu yang sedang berlangsung. Hal ini diungkap oleh kontraktor proyek renovasi Masjid Istiqlal, PT Waskita Karya. Lampu warna-warni ini dipastikan bukan sistem lampu yang akan diberlakukan permanen di Masjid Istiqlal. Perencanaan tata cahaya revitalisasi Masjid Istiqlal 2018-2021, Danang Ismoyo menjelaskan, kemunculan lampu warna-warni ini bagian dari sistem perawatan berkala. Perawatan biasanya dilakukan setiap 6 bulan atau setahun sekali. Kesimpulannya, klaim bahwa lampu Masjid Istiqlal warna-warni ini seperti diskotik adalah salah.